Hai hai, welcome to Nikita Vlog. Nah oke guys, nih kita buka bagian depan. Dek depannya dekat dengan api. Lalu kita buka baut-bautnya. Jangan lupa matikan dulu motornya ya guys, dan tunggu adem dulu. Lalu kita buka nih body bistritnya nih, kiri dan kanan. Kita nyatu tuh guys. Nah sebelum itu kita buka dulu nih baut box givinya nih. Nah gitu, tetap stay tune ya guys. Nah guys, kita buka baut box givi belakang ini dengan kunci 12. Tuh kiri dan kanan, jangan lupa, jangan sampai dol juga, kita harus pelan-pelan. Nah ini kita buka bodinya satu per satu. Nah biar si itu tuh yang coklat itu kita ganti guys. Nah ini kita buka, oke? Ini dia bodinya tuh guys, bagus sekali. Nah ini kita tunjukin guys, tanki beat strip yang bensinnya hampir 50.000 sampai 60.000, oke? Motor B Street yang isinya hampir 50 sampai 60 ribu di pom bensin dimanapun. Nah ini kita buka juga shock bagian bawah itu dengan kunci 12 juga. Nah ini dia penampakannya yang kotor banget ini. Nah kita ganti dengan shock vario LED 150 ohm. Nah ini bentukannya berbeda ya guys, yang kotor itu motor Beat Street 2022 dan Vario yang hitam ini guys. Nah kita ganti. Kok bisa sih kak pakai gituan? Ya bisa dong guys, tapi kalian jangan lupa angkat sedikit bagian belakang pantat motornya itu loh guys. Nah biar dia pas, karena dia kan agak panjang gitu loh guys. Nah gitu. Oke guys, nah kita kasih baut di bagian dekat tangki motornya itu. Nah jangan lupa guys, nanti sebelum masukin bautnya kita angkat dulu roda bagian belakang biar pas dengan shock bagian belakang. Oke guys, disimak videonya. Nah oke guys, nah kita sumpel pakai kaki sedikit biar dia naik. Nah kayak gini nih guys, nanti ada penampakannya seperti itu. Nah nih guys, nah oke guys, untuk mendukung video ini jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, biar kita nambah video lagi. Dan kalau ada yang mau nanya seputar motor, boleh banget.